Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menekankan agar pelayanan di setiap samsat terus ditingkatkan. Penekanan itu disampaikan Gubernur Zumi Zola ketika melakukan sidak ke samsat Muara Bungo. Kata Gubernur, masyarakat saat ini sudah semakin mudah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Kedepan, kata Gubernur, masyarakat bisa membayar pajak melalui ATM karena telah ada program pelayanan samsat secara online, walaupun saat ini baru bisa dilakukan di Kota Jambi. Kedepannya, kata Gubernur, akan menyusul seluruh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Gubernur Zumi Zola berharap pelayanan di setiap samsat harus terus ditingkatkan. Jadi saya sidak ke samsat Bungo, ya, melihat satu tentu pelayanan. Ya, kami bertemu dengan beberapa masyarakat, ya, alhamdulillah mengatakan tidak ada keluhan, dan sudah saya tes langsung ketika ada masyarakat memberikan apa membayarkan pajak itu tidak lebih daripada 10 menit. SOP-nya adalah setengah jam, tidak boleh lebih daripada setengah jam. Itu artinya setengah jam itu ada ketika sudah masuk sampai dia keluar. Rizal Sikumbang melaporkan.